Mantan Komisioner KPU Brau Nana Melina dipastikan melakukan pelaporan balik atas dugaan pencemaran nama baik terhadap 5 pihak, yang 3 diantaranya adalah Komisioner Bawaslu Brau. Namun, pelaporan Nana Melina tersebut oleh Polres Brau dinyatakan di SP3. Upaya Benyus TV untuk mengkonfirmasi Polres Brau kaitannya dengan alasan mengapa di SP3 hingga saat ini belum membuahkan hasil. Namun demikian, patut untuk ditelusuri lebih lanjut. Menurut Bawaslu Brau sendiri, apakah makna daripada hasil keputusan DKPP terhadap Nana Melina tersebut? Saudara, saksikan ini. Kami kesini mewawancara kita kaitannya terkait persoalan yang dialami mantan komisioner KPU Nana Melina kaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Kalau sekarang bukan dugaan lagi, iya. Sudah terbukti pelanggaran kode etik dan dapat sanksi peringatan. Putusan DKPP pun sudah keluar. Nah, kami datang ke sini karena salah satu putusan DKPP meminta mengaman bahwa supaya penyelenggara pemilu, dalam hal ini juga Bawaslu, untuk mengamankan keputusan itu. Nah, karena bahasanya mengamankan, maka wajib kami tanya dulu kepada Bawaslu, sepemahaman Bawaslu, kaitannya dengan putusan DKPP itu, pemahaman Bawaslu bagaimana? Ya, baik, terima kasih Pak Salam. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, kami dari Bawaslu, yang pertama, kami sudah menjalankan sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran kami. Dan itu juga sudah kami sampaikan ke DKPP. Yang kedua, putusan DKPP itu adalah wewenangnya. Dan kami tidak punya hak untuk menilai hasil putusan yang merupakan kewenangan DKPP. Iya kan? Dan yang ketiga, kami sendiri pun juga diawasi oleh DKPP. Betul. Jadi seperti itu. Pengawasan DKPP kepada Bawaslu telah melakukan. Artinya hasil putusan itu juga apakah kita juga sudah menyampaikan? Iya kan? Artinya seperti itu. Dalam arti DKPP memberikan hasil sidang itu merupakan juga pengawasan kita juga, dan DKPP secara langsung mengawasi kita juga. Oke. Maksud kami di sini bukan kemudian meminta Bawaslu untuk apa ya, untuk menilai apa yang menjadi keputusan DKPP. Tetapi sepemahaman Bawaslu kan kasusnya poin amar putusannya ada beberapa poin. Salah satu poinnya adalah poin pertama menerima sebagian ya, apa yang dilakukan gugatan yang diadukan. Yang diadukan. Yang diterima berarti kan ada sebagian yang tidak diterima. Ya. Yang diterima ini yang mana? Jadi, yang tidak diterima yang mana? Itu maksud kami. Aduan kami itu ada dua. Ya, itu betul. Yang pertama bahwa oknum itu menerima sesuatu, maksudnya meminjam sesuatu kepada yang 10 juta. Ya. Ya, kepada yang, salah satu partai peserta pemilu. Yang kedua aduan kami itu bahwa dia telah menerima sesuatu. Menerima sesuatu berarti yang 15 juta ya. Dari partai yang sama ya. Betul. Jadi itu aduan bahwa kami dan yang memang mendapat sanksi itu adalah yang pertama. Yang 10 juta. Yang 10 juta untuk yang penerimaan itu sebenarnya DKPP masih belum cukup bukti. Belum cukup bukti. Maksudnya belum cukup bukti, tapi sudah ada sanksi yang keluar. Artinya jadi seperti itu. Yang kasus 10 juta itu yang diterima, ya. Yang 15 juta itu yang tidak diterima ya, karena tidak cukup bukti. Ya. Andainya ada bukti, lain cerita mungkinnya. Betul.
Okay. Artinya memang semua aduan kami itu sebagian dikabulkan. Jadi seperti yang dikabulkan yang 10 berarti. 10 itu. Kalau okay, yang kan? Kedua itu memang belum Cukup bukti. Karena belum cukup bukti ya enggak bisa. Betul. Kan? Jadi seperti itu. Oke, okay, yang kedua yang kami keputusan yang kedua kan makanya kemudian terhadap yang 10 juta peminjaman ini diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal Ibu Nana mantan komisioner KPU itu diberikan sanksi peringatan dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik untuk yang 10. Yang 15 karena ditolak maka tidak cukup bukti, maka tidak diberikan peringatan kan itu. Nah kaitannya dengan itu bukankah hasil putusan DKPP sesuai amanah undang-undangnya itu lex specialis ya, lex specialis dalam artian bahwa tidak ada lagi baik itu bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain gitu ya. Tapi faktanya mantan komisioner KPU yang menjadi terlapor ini kemudian melaporkan balik beberapa pihak, salah satunya 3 komisioner Bawaslu terkait pelanggaran kode etik. Tanggapan Bawaslu kaitan itu? Itu kan hak Bu Nana ya, iya, untuk melaporkan kami. Betul. Dan kami juga menyerahkan ke aparat kepolisian karena dalam hal ini aparat kepolisian yang berhak memproses. Ya kan, kami sebagai terlapor ketika kami dipanggil kami akan datang, seperti itu. Nah saya dalam wawancara kami dengan Ibu Nana kami sudah sampaikan juga persoalan yang sama bahwa lex specialis tidak ada upaya hukum lain bersifat mengikat, tapi menurut yang bersangkutan yang dilaporkannya adalah bukan yang 10 tetapi kaitan yang 15 dan hasil DKPP menyatakan dia tidak terbukti. Artinya tidak terbukti, kurang bukti. Oleh karenanya laporannya ditolak sama DKPP. Karena itu seperti itu bunyinya, makanya dia laporkan untuk yang 15. Yang 10 sudah dia terima itu. Yang 15 yang dilaporkan balik. Tanggapannya? Ya itu tadi, yang pertama tadi kan saya sampaikan Pak Salam bahwa itu hak Ibu Nana untuk melaporkan kami. Yang kedua, kami menghormati dan menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi kami sebagai terlapor bahwa kami ada mencemarkan nama baik, kami datang dipanggil polisi untuk diklarifikasi, untuk penyelidikan. Oke. Baik kalau begitu, terima kasih. Itu aja yang kami tanyakan.